Fitri. Hari ini kita bakal main games ya. Nama gamesnya itu Blind Food Tag. Jadi nanti Lastri bakal kita kasih makanan dan Mariam harus icip makanannya itu dalam keadaan menutup mata. Setelah itu Lastri harus tebak apa nama makanannya. Udah paham? Oke. Rasanya gimana? Gue nggak tahu. Oke Lastri, sekarang di depan Lastri udah ada makanan pertama. Boleh diicip, boleh dicium dulu aromanya. Silakan. Nah, ini. Gado-gado. Yakin? Oke. Okay. Kenapa nama makanannya? Pecel. Pecel? Udah yakin? Yes. Oke. Okay. Oke, Lastri, ini udah makanan yang kedua. Di depan kamu udah ada makanan yang kedua. Silakan dicoba. Apa dia kecil nih? Hey. Ya, kecil. Oke. Letek apa ya? Letek. Oke. Oke, Lastri, sekarang kita di makanan yang ketiga. Di depan kamu udah ada makanannya, silakan dicoba. Topraknya. Oke. Okay. Toprak. Yakin? Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita udah di makanan yang terakhir. Di depan kamu udah ada makanannya, silakan dicoba. Dicium dulu. Apa kira-kira nama makanannya? Protek. Oke. Okay. Apa namanya? Gado-gado. Yakin? Oke. Okay. Perbedaan gado-gado dan ketoprak dapat kita lihat dari isian yang digunakan. Untuk gado-gado biasanya menggunakan lontong, kemudian dilengkapi dengan telur, sayuran rebus seperti kol dan kentang. Nah, untuk ketoprak sendiri biasanya disajikan menggunakan ketupat, bihun, tahu, dan juga tauge. Perbedaan pertama antara lotek dan pecel yakni sayuran yang digunakan. Untuk lotek, isiannya biasanya hanya ada bayam, tauge, kol, wortel, dan juga tomat. Sementara kalau pecel, isian sayurannya bisa bervariasi tergantung sayuran yang tersedia.